kabut asap yang tebal dan pekat semakin menyelimuti wilayah Kabupaten Asahan. Sebagai tanggap kabut asap, pihak BPBD Kabupaten Asahan membagikan sedikitnya 2.000 masker kepada masyarakat yang berkendara dan beraktivitas di luar, mengingat tebalnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Pulau Sumatera seperti Riau dan Sumatera Selatan. Warga Asahan sudah mengeluhkan tidak sehatnya udara yang dihirup dan membuat sesak serta mata perih. Pihak BPBD menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Asahan agar lebih menjaga kesehatan dengan menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah selama kabut asap masih mencemari udara. Tidak hanya itu, kabut asap yang tebal dan pekat juga mengganggu jarak pandang pengendara di jalan lintas Sumatera. Pengendara dihimbau berhati-hati dalam berkendara. Atau udah mengganggu mata, pernapasan atau apa gitu? Ya, mengganggu lah. Mengganggu kesehatan. Kesehatan ya? Ya. Udah cukup, apalah, tebal ya kabutnya Bang? Tebal. Ya, hari ini kita atas nama pemerintah Kabupaten Asahan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Asahan melakukan kegiatan bagi-bagi masker terhadap masyarakat di wilayah Kabupaten Asahan, khususnya di Kota Kisaran, dalam rangka upaya pengurangan risiko bencana asap yang terjadi akibat dampak dari kebakaran hutan yang terjadi di wilayah Sumatera, khususnya daerah Riau. Ini ada mengalami peningkatan nggak Bang, ketebalan asap Bang, dari hari-hari sebelumnya gitu Bang? Kita melihat dari pengamatan mata, mengkhawatirkan kondisi ini dapat berakibat kepada berdampak kepada timbulnya penyakit bagi masyarakat. Oleh karena itu makanya kita hari ini bagi-bagikan masker. Dari Asahan, Sumatera Utara, Rashid Ridho, Tribrata TV. Salam Tribrata.